Mayang klaim pernah di DM Fadel Bajideh, bongkar fakta ini. Adik almarhumah Vanessa Angel, Mayang, mengaku pernah di DM Fadel Bajideh melalui Instagram. Dia pun membongkar fakta lain di tengah kasusnya yang sedang viral. Mayang mengaku tak ada yang aneh dalam isi pesan dari Fadel. Namun, ia baru menyadari jika Fadel ternyata teman satu kampusnya. Ia memang sempat di DM. Tapi demnya nggak yang aneh-aneh sih, ucap Mayang di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, belum lama ini. Cuma demnya, Mei masih di kampus itu. Itu tahun ini cuma lupa bulannya Februari kalau nggak salah, sambungnya. Sekilas, tak ada yang aneh dari pesan itu. Hanya saja, dari pemberitaan yang beredar, Fadel sempat mengaku kuliah di LSPR. Mayang pun memastikan kalau mereka satu kampus di Universitas Mustopo. Sembari tertawa, Mayang menduga Fadel bicara itu untuk berbohong ke perempuan. Ya, yang aku baca katanya aku nggak punya kurnia di LSPR. Padahal kita kan satu kampus di Mustopo, ungkap Mayang. Berarti buat bohong ke cewek-cewek lain, lanjutnya sembari tertawa. Awalnya, Mayang tak tahu jika ia dan Fadel satu kampus karena berbeda fakultas. Dalam satu momen, mereka akhirnya berpapasan di gerbang. Aku awalnya nggak tahu, tapi waktu itu kita sempat berpapasan di gerbang kampus kan. Dan aku tengok-tengokkan sama teman-teman di kampus juga, ucap Mayang. Iya, kita baru tahu ternyata kita satu kampus, cuma beda fakultas aja, terusnya. Sebagai informasi, Fadel Bajideh tengah menjadi sorotan usai dituding menghamili hingga menyuruh aborsi anak dari Nikita Mirzani, LM, yang masih di bawah umur. Tuduhan itu pun berujung laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan dari sang aktris. Saat ini, polisi sudah mengirimkan surat panggilan kepada Fadel Bajideh untuk menjalani pemeriksaan pada tanggal 27 September tahun 2024.